Makanya kami minta klarifikasi apakah itu sudah benar tindakannya. Dan kita coba mohon juga mendengarkan para ahli-ahli pendidik supaya jangan salah. Saya ungkap yang pertama, apakah memang sudah ada dasar perhitungannya. Yang kedua, menimbulkan masalah secara di masyarakat. Yang ketiga, apakah ini memang mau dijadikan suatu temuan bahwa memang dipastikan bahwa child listening tidak dibutuhkan pada di awal tingkat pendidikan anak usia dini. Jadi di child listening diajarkan pada saat tingkat sekolah dasar. Ya, makanya kami minta klarifikasi apakah itu sudah benar tindakannya. Dan kita coba mohon juga mendengarkan para ahli-ahli pendidik supaya jangan salah apakah memang tindakan itu yang disampaikan atau dilakukan oleh Nadiem Makarim adalah tindakan yang tepat, apa kurang tepat atau bahkan tidak tepat sama sekali. Jangan lupa save, share, dan komen video ini. Golkar nomor 4.